Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, karena itu akan membuat kita semangat untuk upload video. Agenda kita pada hari ini adalah kita akan melaksanakan video conference dengan teman-teman dari HMI Kohati Cabang Batanghari, dan nantinya tema yang diusung adalah meningkatkan kualitas perempuan terkini, belajar dari perjuangan R.A. Kartini. Nah, semoga ini akan bermanfaat juga untuk kita semua ya. Yuk, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati adinda-adinda saya dari Kohati dan HMI cabang Batanghari, kemudian semoga terutama kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam juga saya aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat dan rahmatnya beliau, kita dapat berkumpul walaupun dengan menggunakan aplikasi Zoom Teleconference untuk mendengarkan, sharing, kemudian berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Itulah tadi pembukaan dari saya, dan sebelumnya juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kita di hari pertama. Kemudian juga saya sampaikan kepada adinda-adinda saya semuanya, semoga kita senantiasa tabah menghadapi ujian kita mengenai pandemi coronavirus yang sedang melanda dunia, dan semoga ini cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Mungkin langsung saja, saya sebenarnya baru dihubungi oleh teman-teman dari Kohati. Mereka menyampaikan bahwa ingin sharing dengan tema meningkatkan kualitas perempuan terkini, belajar dari perjuangan Kartini. Jadi kita sharing santai aja, tidak untuk menggurui, tapi lebih kepada berbagi ilmu, kemudian sharing lah ya. Kita langsung aja. Sebenarnya gini, ini ketika kita ingin menjadi hebat, ya kita harus berusaha maksimal gitu loh. Kemudian ketika kita ingin berhasil, kita harus siap untuk berkali-kali gagal. Ketika kita ingin maju, kita juga harus siap untuk belajar, belajar, dan belajar gitu. Saya sudah susun beberapa tips terkait dengan tema ini. Baik, yang pertama itu adalah mulailah dengan ilmu. Karena seperti ini, ketika seseorang memulai berargumentasi dengan ilmu yang dia punya, tentu argumentasi yang dia miliki itu tersusun sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Karena ketika kita menjadi seorang yang cerdas, argumentasi-argumentasi yang kita susun akan diterima dengan mudah oleh orang yang mendengar ataupun orang yang berbicara dengan kita. Namun ketika kita berargumentasi tanpa dasar ilmu yang ada, mungkin akan nothing gitu loh.
kayak ah ya udah ngomong doang sih gitu. Kemudian yang kedua itu adalah jangan pernah putus asa. Karena apa? Karena saya punya teori nih. Kita misalnya kita keluar rumah atau kita lihatlah orang-orang di sekeliling kita gitu loh. Pada hakikatnya kita akan bersyukur gitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi serta isinya itu sangatlah adil, bahwasanya kita semua diciptakan dengan dua mata, satu hidung, satu mulut, kemudian dua telinga, dua tangan, dan dua kaki. Tapi kan nasib orang kan beda-beda. Ada yang lahir dari keluarga kaya, ada orang yang lahir dari keluarga yang kurang beruntung atau kurang berada. Sebenarnya mau jadi apa kita, sebenarnya tergantung pada effort diri kita sendiri gitu loh. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan, ah aku lahir dari keluarga yang kurang berada nih, atau ah aku lahir dari keluarga yang udah ada jadi aku santai-santai aja, atau oh ya udahlah aku kan lahir dari keluarga yang kurang berada, mana bisa aku disamain dengan orang-orang yang udah beruntung dari sananya gitu. Jadi jangan pernah putus asa untuk berpikir seperti itu gitu loh. Tidak sedikit loh kejadian-kejadian orang yang tadinya berada, beruntung, kemudian punya orang tua yang memfasilitasi mereka, tapi toh kedepannya tidak menjadi orang sama sekali. Namun ada juga orang yang orang tuanya bersusah payah menghidupinya, untuk biaya sekolah aja susah, biaya makan pun susah, tapi dengan effort yang kuat mereka mampu loh untuk membuktikan diri bahwa aku bisa keluar dari belenggu kemiskinan. Nah itu yang saya maksud, jangan pernah putus asa. Tapi mungkin kawan-kawan udah sering dengar dengan istilah setiap usaha tidak ada yang mengkhianati hasilnya gitu. Kemudian di poin yang ketiga, tips yang saya susun itu adalah selalu memiliki goal oriented. Jadi setiap kita menjalani hari-hari kita, kita harus punya tujuan gitu. Tujuan setiap hari ke harinya, kemudian bulan ke bulannya gitu. Karena memang jangan pernah merasa cukup atas apa yang kamu raih sekarang. Ini bukannya kita tidak bersyukur ya, tapi kita lebih kepada mengupgrade diri kita dari level 1 ke level 2, dari level 2 ke level 3. Jadi kita tidak stagnan dalam proses yang itu-itu saja gitu loh. Oh ya, tips yang keempat ya. Tips yang keempat yang udah saya susun ialah jangan pernah takut nervous. Ketika kita nervous itu, it means kita tumbuh gitu. Karena misalnya gini ya, secara otomatis kan, apapun yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, pasti kita nervous gitu. Poin kelima yang saya susun itu adalah memiliki keberanian. Jadi memang jangan pernah takut untuk mencoba satu hal yang baru. Karena memang setiap proses hidup kita itu adalah hal yang baru gitu. Karena tidak mungkin kan kita hidup dalam satu proses yang stagnan, itu-itu aja, itu akan sangat membosankan. Jadi saya berharap kita semua untuk terus memacu diri untuk melakukan hal-hal baru, jangan pernah stagnan di satu tempat, dan jangan pernah ragu, karena keraguan itu adalah musuh terbesar dalam mencoba hal baru. Jadi itu tadi, kita harus berani ya, harus berani, jangan pernah ragu, pokoknya maju terus pantang mundur. Tips yang terakhir itu adalah pahami peran kita sebagai seorang istri, seorang ibu, dan peran kita di masyarakat gitu loh. Tadi kan kita udah bicara-bicara nih, bicara terkait masalah peran kita dalam masyarakat seperti apa. Bagaimana sih kita seorang wanita bisa menempatkan diri di masyarakat, bisa menjadikan diri kita seorang yang berkualitas, kemudian punya nilai jual tinggi, kemudian berintegritas. Peran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu adalah peran utama seorang wanita. Karena saya pernah dengar ceramah juga, mungkin kawan-kawan udah pernah dengar juga, bahwasanya memang pintu surga seorang wanita itu sangat banyak gitu loh. Dan yang paling mudah adalah kalian lakuin hal-hal wajib kalian seperti sholat wajib, 5 waktu, kemudian puasa wajib, dan kalian cukup nurut dengan suami kalian, kemudian cukup mengabdi, mendidik anak kalian, insyaallah pintu surga itu akan terbuka sangat lebar. Menjadi seorang ibu adalah peran yang paling mulia di muka bumi ini, karena memang 9 bulan mengandung, berbaring salah, tegak salah, miring kanan salah, miring kiri salah. Jadi memang seorang ibu tuh benar-benar mulia gitu. Nah mungkin itu saja dari saya, mungkin nanti kita akan ada sesi sharing ya dari yang akan dipandu oleh moderator. Terima kasih Ibu sudah memaparkan materinya dan memberitahu tips-tips agar menjadi perempuan yang berkualitas.
Lanjutnya langsung saja kepada teman-teman Kanda Yunda yang mau bertanya, diaktifkan audionya. Iya, benar. Langsung aja closing statement dari. Oh ya, baik. Terima kasih buat semua Adinda yang sudah bergabung dalam video conference Zoom kita pada sore hari ini. Tentunya dalam keadaan berpuasa, puasa hari pertama. Saya harapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dikuatkan sampai dengan berbuka puasa nanti. Kemudian juga saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batanghari menghimbau kita semuanya untuk menjalankan amanah daripada pemerintah pusat untuk social distancing, physical distancing, tetap di rumah aja, keep healthy, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jangan mengucek-ngucek mata, hidung, mulut, kemudian jaga kebersihan sehingga nantinya kita akan terhindar daripada penyebaran virus COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini. Semoga juga sharing kita pada hari ini bermanfaat untuk Adinda semuanya, ngitung-ngitung untuk ngabuburit. Mungkin itu dari saya. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya, dan akan bertemu bertatap muka secara langsung sesuai dengan adat kebiasaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Tidak biasa dengan hal-hal yang seperti ini, yang video conference, biasa dengan pertemuan yang secara langsung, dan semoga pandemi ini cepat-cepat berlalu. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.